Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Mr. Kical. Kali ini aku mau review dan unboxing produk terbaru dari Vivo, yaitu Vivo Y12s yang dibanderol dengan harga Rp1.999.000 dengan RAM 3GB dan ROM 32GB. Namun sebelum kita review Y12s ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel Mr. Kical ya. Di box bagian depannya terdapat tulisan Y12s di bagian tengah. Di sebelah sini terdapat tulisan 3GB RAM dan 32GB ROM. Di sebelah sini terdapat tulisan Vivo. Dan di bagian belakang terdapat highlight dari Vivo Y12s ini. Di sini terdapat 5000mAh baterai, side fingerprint, AI dual camera. Mari kita unboxing Vivo Y12s ini. Dan Y12s ini merupakan upgrade dari Y12i, tentunya harganya lebih mahal Rp100.000. Dan untuk tipe Y12i, produk itu sudah tidak keluar lagi, sehingga di pasaran sudah mulai susah dicari. Jadi untuk pengganti tipe itu, ya Y12s ini. Mari kita lihat di dalamnya terdapat apa saja. Di sini ada buku garansi, SIM tray ejector, dan buku panduan penggunaan. Tentunya di sini juga terdapat jelly case. Oke, kita rapikan dulu ya. Oke, ini dia handphone Vivo Y12s-nya. Oke, mari kita kesampingkan dulu. Kita cek lagi, di sini juga terdapat adapter charger. Dan untuk adapter chargernya berkapasitas 10 watt. Dan untuk tipe Y12s ini masih menggunakan kabel data USB. Dan di Y12s ini tidak terdapat handsfree. Jadi kalian harus beli handsfree terpisah. Dan ini nih handphone Vivo Y12s-nya. Mari kita lihat sebagus apa sih penampakan belakangnya dari Vivo Y12s ini. Wah, elegan banget ya. Vivo Y12s ini memiliki dua varian warna, yaitu Phantom Black dan Glacier Blue. Yang saya pegang adalah Glacier Blue. Vivo Y12s ini menggunakan elegan glass look design. Desainnya 2.5D dan memiliki warna yang indah dan mempesona. Untuk warna Glacier Blue menampilkan warna pelangi secara halus dan warna ini memberi kesan segar dan romantis. Sedangkan untuk Phantom Black memadukan warna hitam dan biru tua, warna ini memancarkan keanggunan dan kesan fashion yang tinggi. Di pojok sebelah kiri atas terdapat kamera dari Vivo Y12s ini dan juga terdapat flash. Bagian samping terdapat side fingerprint, power on off, dan tombol volume. Di sebelah kanan terdapat SIM tray 3 slot dan bisa pakai memori up to 256 GB. Di bagian bawah terdapat grill speaker, port micro USB, mic dan port jack audio. Di bagian depan terdapat water drop kamera dan di bagian atasnya terdapat speaker. Ukuran layar dari Vivo Y12s ini 6,51 inch dengan resolusi 1600x720 HD+ dengan tipe LCD IPS. Ketebalan dari Y12s ini 8,41 mm dengan berat 191 gram. Kamera belakang dari Vivo Y12s ini, kamera utama 13MP dan 2MP super bokeh, untuk kamera depan 8MP. Oke, kita lihat fitur kamera belakangnya. Di sini terdapat foto, di foto ada lensa bokeh yang bisa kita atur. Dan di bagian atasnya terdapat filter, banyak pilihan filter. Selanjutnya kita ke portrait. Di portrait ada mode cantik, bisa kita atur. Selanjutnya di sini juga ada postur. Banyak mode postur yang bisa kita pilih.
Di sini juga terdapat lensa bokeh. Selanjutnya Vano. Kita lanjut ke video. Dan di mode lainnya di sini ada photo live, time live, dan dokumen. Oke, kita beralih ke kamera depan. Kita mulai dari pano. Selanjutnya kita ke potret. Di potret ada mode cantik seperti biasa, bisa kita atur. Terus juga di sini ada postur. Posturnya sama, banyak pilihannya. Selanjutnya di sini ada lensa bokeh. Dan kita beralih ke foto. Di bagian atas terdapat filter, banyak pilihan filter. Setelah itu kita lanjut ke video. Dan di mode lainnya di sini terdapat foto live, time live, dan dokumen. Vivo Y12S ini menggunakan chipset MediaTek P35 Octa-Core. Sistem operasinya menggunakan Phantas OS 11 berbasis Android 10. RAM dari Y12S ini sudah 3GB dengan internal 32GB, bisa menyimpan foto lebih dari 7.000 foto, dan memorinya bisa di-up 256GB. Dan untuk Y12S ini masih menggunakan kabel USB, memiliki kapasitas baterai 5000 mAh sehingga mampu menonton film HD online selama 16,3 jam, bermain game 8,9 jam. Y12S ini juga terdapat fitur reverse charging yang dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat lain layaknya power bank. Y12S ini memiliki multi turbo 3.0 yang berfokus pada pengoptimalan inti untuk mengurangi lag dalam game. Y12S ini juga menggunakan ultra fast size fingerprint untuk sidik jari di samping. Skor AnTuTu dari Vivo Y12S ini adalah 108.330. Oke, selanjutnya kita cobain bermain game Mobile Legends. Hancurkan turret lawan. Untuk bermain Mobile Legends di Y12S ini sangat lancar dan gak nge-lag tentunya. An enemy has been slain. You destroyed the turret. An enemy has been slain. Master, you completed real wild practice. Now it's time. Oke, kesimpulannya untuk Vivo Y12S ini sudah worth it dibeli di harga Rp1.999.000 karena sudah dilengkapi dengan 3GB RAM dan 32GB ROM, fingerprint di samping, Phantas OS 11 dengan berbasis Android 10, baterai 5000 mAh, kamera depan 8MP dan kamera belakang 13MP dan 2MP. Dan Vivo Y12S ini sudah tersedia di cabang Centralcom dan cabang-cabang lain terdekatnya. Jangan lupa beli Y12S ini di cabang Centralcom dan cabang-cabang terdekat lainnya. Oke, cukup sekian video unboxing dan review dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Mr. Kicar ya. Bye-bye.